Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi di channel saya, channel Ari Joran, pemancing kampung kurang gawean. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kolam pemancingan yang terletak di Menggala Lampung, Indonesia, bagian Menggalase. Dan ini adalah ikan yang siap ditaburkan, yang akan segera siap dipancing oleh para peserta lomba mancing harian pada hari ini. Oke, kita selanjutnya kita saksikan seperti apa keseruan lomba mancing pada malam hari ini. Dan di sini banyak sekali pemirsa, ada orang tua, ada anak kecil, ada ibu-ibu, semuanya ada di sini. Oke, yang selanjutnya kita akan tanya-tanya dulu kepada peserta lomba pemancingan. Di sini ada Bapak siapa? Bapak Sardi Modot. Dari mana Bapak ya? Dari SP6 Menggalase. Untuk umpannya Bapak pakai umpan apa ya? Umpannya cukup cacing. Dan yang selanjutnya kita nanti akan saksikan seperti apa aksinya Bapak Sardi Modot dari SP6 Menggalase. Dan ini adalah peserta-peserta pemancing lainnya. Dan saya akan mewawancarai pemancing yang dari lokal ya. Di sini ada Bapak siapa? Bapak Pur Gebok. Bapak Pur Gebok menggunakan umpan apa, Pak? Umpan cacing. Umpannya cacing. Dan sebelahnya ada Bapak siapa? Bapak Ngatijan. Bapak Ngatijan. Dari lokal, Menggalase. Oh Menggalase sini aja Pak ya? Oh iya iya. Oke, dan nanti kita akan saksikan aksi dari Pur Gebok dan juga Pak Ngatijan. Oke, dan selanjutnya di sini ada Bapak Bowo ya. Bapak Bowo umpannya menggunakan umpan apa Pak? Kecot, kecot. Umpannya bekecot. Oke, kita akan menyaksikan seperti apa hasil dari umpan bekecot dari Bapak Bowo. Dan hitungan ketiga, semua pancing dimasukkan ke dalam kolam. Oke, kita lanjut saksikan. Strike pertama. Inilah keseruan mancing pada malam hari ini. Dan yang selanjutnya Pak Sardi Modot ya, yang berasal dari SP6C, alhamdulillah strike. Strike, alhamdulillah. Dengan Bapak siapa? Umpannya apa, Pak? Umpannya cacing. Alhamdulillah strike. Orang geser cabangan. Set, gede nih. Lawan makan.
Sore anu. Ngantuk jabel. Lah merucut malan. Waduh. Malah nyantol yang blower. Ini tadi proses evakuasi karena pancingnya cabang. Yang satu tertelan ikannya berontak, yang satu ngenain tangannya Mbah Mister malah bukannya nancap malah kailnya patah. Tapi sayang tidak kerekam. Dan ini proses pengambilan kail yang berada di dalam mulut lele tersebut. Ganti ganti senar opo iki mau? Wah, ganti pancing. Oke, lomba mancing babak pertama kali ini telah usai dan kita lanjutkan untuk besok babak yang kedua. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian matur. Thank you.